kadang-kadang kan kita ni kalau baik sangat, orang pijak-pijak sampai lumat kita punya kepala buntut. Kan? Tapi sekarang ni Suraya rasa Suraya tak nak dah macam tu. Siapa usik Suraya, Suraya akan usik balik. Macam tu. Sambungan part tu. Siapa usik Suraya, Suraya akan usik balik. Sebab apa, Suraya ni kan sebenarnya tak suka sangat ambil tahu hal orang. Tapi itulah, sehelai dua ni tak habis-habis sibuk pasal Suraya. Suraya tertanya-tanya juga, apa hebatnya Suraya ni sampai Suraya tak boleh keluar daripada dalam kepala otak dia. Itulah, susah tau menjadi nombor satu. Tak apa, walau macam mana pun Suraya akan kekal menjadi nombor satu. Walaupun pelbagai usik-musik di luar sana. Tapi itulah sayang, seelok-eloknya kita ni, lebih-lebih lagi orang perempuan muslimah pula tu, kenalah jaga-jaga diri, jaga mulut, kan? Jangan buat orang, jangan provoke orang. Saya ni bukannya tak boleh gurau dengan kawan-kawan sejagat, kawan-kawan close friend, kawan-kawan yang masih berkawan. Memang Suraya tak kisah, gurau kasar pun tak ada masalah. Tapi yang ini, dia kategori apa eh? Dia kategori, tak tahulah nak cakap. Segala-galanya berpunca daripada pasal rezeki je. Pasal rezeki pun tak berdengki, tak baik. Suraya ni taklah pandai sangat, tapi adalah juga belajar kan. Dengar-dengarlah juga, walaupun tidak bertutup-tutup, pergi juga dengar juga kelas-kelas agama, di mana rezeki ni tak payah nak kalut. Allah akan dah tentukan rezeki untuk semua orang. Okay? Rezeki ni Allah dah tentukan dah dekat semua orang. Semua orang dapat, cuma cepat dengan lambat je. Sentiasalah bersangka baik dengan Allah. Kita orang Islam, malulah pasal rezeki pun nak uhara, nak berdengki sana, berdengki sini, planning sana, planning sini, nak menjatuhkan orang. Janganlah macam tu. Cari rezeki sama-sama. Bidang kita ni bukan besar sangat pun, kecil je. Yang paling penting ni kita ni sesama Islam. Bodoh oi. Geram aku. Okay. Itu sebutan bodoh dengan sangat lembut. Kalau dalam keadaan bodoh yang kasar, dia lain bunyinya. Jadi kita guna bahasa lembut lah, supaya sedap sikit dengar. Macam kita dengar macam kita dengar lagu. Jadi moral of the story, jangan membodohkan diri kita dek kerana dengki yang menghasut diri sampai kita menjadi bodoh. Okay? Bodoh biar sikit-sikit, jangan bodoh terlampau bodoh. Sebab kita nampak buruk sangat. Okay? Kalau bodoh, kita masih lagi boleh belajar jadi pandai. Tapi yang jenis pandai tapi bodoh, itu aku tak faham. Okay? Jadi sekarang ni Suraya dah tak nak jadi macam dulu. Sekarang ni siapa usik Suraya, Suraya akan usik semula. Macam tu. Akhir kata, pilihlah kebahagiaan. Jangan pilih bodoh. Okey sayang, bye-bye. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.